Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Ahmad Basarah mengaku bahwa partainya akan kembali membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Wacana koalisi PDIP dan Demokrat ini mengemuka setelah Demokrat keluar Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, Demokrat keluar karena Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Caimin, pada Pilpres 2024. Wacana PDIP akan menjalin komunikasi dengan Demokrat itu diungkapkan Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Adapun ia menyebut, secara kelembagaan, PDIP yang diwakili Ketua DPP Puan Maharani sudah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Basarah kemudian membuka peluang, jika komunikasi antara PDIP dengan Demokrat akan diintensifkan. Yakni, sembari kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Soal kemungkinan melanjutkan kerja sama politik Pilpres atau tidak. Lebih lanjut, Basarah menegaskan, pada prinsipnya PDIP terbuka untuk bekerja sama dan menjalin komunikasi politik dengan siapapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!